Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina al-habib Muhammadin Rasulillah, sayyidina Muhammadin bin Abdullah bin Syaibah al-Hamdi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin fa amma ba'd. Bersyukur kepada Allah SWT di atas kesempatan waktu yang diberikan pada hari ini. Kita dapat berpeluang sama-sama mendalami satu lagi bidang dalam bidang-bidang ilmu Islam, iaitu bidang ilmu usul fiqh. Kemungkinan jarang orang membincangkan perbahasan ini. Dan Alhamdulillah, saya diberikan sedikit kesempatan oleh Allah SWT untuk mendalami bidang ini di dalam perkhususan saya sendiri di bidang usul fiqh di Universiti Al-Azhar Sharif. Dan kebetulan pula saya dipertemukan dengan guru yang begitu begitu ahli dalam bidang ini, iaitulah guru kami sendiri di Al-Azhar Sharif, Sheikh Said bin Shaltut Al-Syafi'i Hafizahullah. Beliau lah yang telah membukakan jalan kepada kami untuk memahami bidang ilmu usul fiqh ini secara dalam. Dan hari ini saya nak berkongsilah apa yang telah saya timba daripada beliau. Moga-moga dapat dimanfaatkan oleh seluruh para penonton yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah kalau diizinkan Tuhan, maknanya buku yang akan menjadi sukatan kepada perbincangan kita adalah kitab Syarah Imam Mahalli Ala Waraqat Imamul Haramain Al-Juwayni. Selalunya orang sebut Syarahul Mahalli Ala Waraqat. Okey, yang itu yang akan saya baca. Pada nuskah saya ni, nuskah lama sikit, dia ada sekali dengan hasyah. Hasyah An-Nafahat Ala Syarahil Waraqat. Jadi, yang kita akan bincangkan adalah apa yang dihuraikan oleh Imam Haramain Al-Juwayni, Imam Al-Mahalli menghuraikan matan Imam Haramain Al-Juwayni dalam kitab Matan Waraqat. Matan Waraqat yang akan sama-sama kita perbincangkan sekali dengan syarah. Itu yang akan kita bincangkan pada perbincangan-bincangan kita yang seterusnya, insyaAllah. Baik. Waraqat, Matan Waraqat ini ditulis oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni, salah seorang ulama besar yang merupakan guru kepada Imam Ghazali sendiri. Bila disebut di dalam mazhab Imam Syafi'i, qala al-Imam, sebagai contoh, kalau kita buka kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, apabila disebut qala al-Imam, maka istilah imam yang ditujukan dalam mazhab Imam Syafi'i adalah ditujukan kepada Imamul Haramain Al-Juwayni. Beliau bukan ulama yang biasa, tapi memang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Jadi, matan Waraqat ini ditulis oleh beliau. Waraqat ini salah satu matan asas lah di dalam di dalam ilmu usul fiqh. Dan dia akan dihuraikan, banyaklah orang yang menghuraikan, sama pada ulama yang menghuraikan matan Waraqat yang ringkas ini. Di antaranya adalah Imam Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli, yang berasal dari Mahallah Kubra, Tontor, ulama lama ni, ulama silam. Beliau juga ada menghuraikan matan Jam'il Jawami', Syarhul Mahalli ala Jam'il Jawami'. Itu di antara kitab beliau lah. Dan kalau dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i, mungkin kita biasa dengar Syarah Mahalli ala Matan Minhaj Talibin. Okey, Syarhul Mahalli ala Matan Minhaj Talibin, yang biasanya ada kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah, yang merupakan huraian kepada huraian kepada matan. Okey. Syarah Mahalli ini ala Minhajul Talibin merupakan huraian kepada matan Minhajul Talibin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu ardhah. Biasanya di masjid ini cetakan yang biasa kita jumpa, cetakan hasyiatan, hasyiah Imam Qalyubi dan juga Imam Umairah, Imam Amirah, yang mana kedua-dua imam ini menghuraikan kembali apa yang dihuraikan oleh Imam Al-Mahalli. Sebab kadang-kadang ucapan Imam Mahalli ada yang memerlukan pada penjelasan, maka dihuraikan oleh dua ulama usaha ni, Imam Qalyubi dan juga Amirah. Itu di antara karangan lah, ataupun kita boleh kata di antara contoh karangan yang ditulis oleh Imam Mahalli yang akan kita baca huraian beliau terhadap kitab Waraqat ini. Kalau matan Waraqat ni, banyak lagi kitab-kitab yang menghuraikannya. Antaranya di sana ada matan huraian Ibni Firkah, salah seorang ulama awal yang menghuraikan matan Waraqat. Di sana juga ada kitab yang menjadi bacaan kawan-kawan di Malaysia, kawan-kawan Malaysia di Universiti Al-Azhar Sharif bersama dengan Syekh Said Shaltut,
iaitu kitab yang dinamakan sebagai Ghayatul Ma'mul Syarh Waraqatil Usul. Matannya matan waraqat tetapi dihuraikan oleh ulama lain yang bernama Syihabuddin Ar-Ramli. Jadi yang akan kita bacakan pada hari ini adalah salah satu huraian daripada salah seorang ulama yang menghuraikan matan waraqat, iaitulah kitab yang berada di hadapan saya ini, iaitu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Mahalli yang menghuraikan matan waraqat Imam Haramainil Juwayni. Baik. Perhadirin dirahmati Allah Subhanahu Taala, sebelum kita membaca ataupun memasuki perbahasan ataupun apa yang ditulis dan dikarang oleh Imamul Haramainil Juwayni dan juga Imam Al-Mahalli, sukalah untuk saya menerangkan secara kasar berkenaan dengan pengenalan ilmu usul fiqh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, ilmu usul fiqh ini adalah kesimpulan kasar dia adalah satu ilmu yang membicarakan berkenaan dengan bagaimanakah disiplin yang sepatutnya diambil oleh para fuqaha ataupun para ilmuwan Islam yang sampai ke peringkat al-ijtihad bagi mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Al-Quran dan hadis ini adalah merupakan sumber utama, tetapi bukan semua golongan manusia mempunyai kepakaran di dalam memahami kehendak Allah dan Rasul. Jadi ilmu usul fiqh ini adalah ilmu yang membicarakan bagaimana cara untuk seseorang faqih, seseorang mujtahid itu mengeluarkan hukum hakam daripada daripada hadis, daripada Al-Quran dan juga daripada dalil-dalil yang lain. Okay. Inilah kesimpulan yang saya boleh buat secara mudahlah apakah itu ilmu usul fiqh. Biasa orang-orang keliru antara ilmu usul fiqh dan juga ilmu qawaid fiqhiyah. Okay. Mungkin saya boleh buat sedikit penjelasan lah secara mudah. Okay, kalau ilmu fiqh adalah satu ilmu yang membicarakan terhadap hukum hakam. Hukum hakam terhadap perbuatan mukallaf. Al-ilmu bil-ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ta'rif kepada makna fiqh. Itu satu ilmu yang membicarakan berkenaan dengan hukum hakam. Secara mudah lah, saya bukan baca hukum fiqh ni. Secara mudahnya ilmu fiqh ini adalah ilmu yang membicarakan terhadap hukum hakam terhadap perbuatan mukallaf. Usul fiqh pula adalah undang-undang bagi yang undang-undang yang memandu seseorang faqih atau mujtahid itu sebelum beliau mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis. Ini undang-undang dia punya disiplin yang sepatutnya dipegang. Kaedahnya, kaedah untuk mengeluarkan hukum daripada sumber Al-Quran hadis dan sebagainya. Jadi undang-undang itu yang dinamakan sebagai usul fiqh. Adapun kawaid fiqhiyah adalah kaedah-kaedah yang dikenal pasti oleh para ulama setelah mana wujudnya hukum-hukum fiqh. Okay. Kalau tadi usul fiqh pasti akan dahulu sebelum wujudnya fiqh. Fiqh tidak akan wujud melainkan setelah wujudnya usul fiqh. Sebab usul fiqh itu yang memandu seorang faqih untuk mengeluarkan hukum fiqh. Pastinya fiqh terkemudian. Keluar dulu yang mula-mula adalah kawaid usul fiqh, iaitu usul fiqh itu sendiri. Kemudian wujudnya fiqh. Setelah wujudnya fiqh, para ulama mendapati bahawa hukum fiqh dalam masalah tertentu ini macam ada persamaan dengan hukum fiqh dalam masalah yang lain. Jadi mereka buat kajian. Setelah dibuat kajian, mereka mendapati bahawa persamaan di antara hukum dengan hukum dalam masalah-masalah fiqh ini ada dia punya kaitan, dia ada punya ikatan dan persamaan. Lalu timbullah kawaid fiqhiyah, kawaidul fiqhi ataupun al-kawaid al-fiqhiyah. Sebagai contoh, apabila orang tanya kepada seorang faqih, kalau saya sembahyang, saya terlupa, saya rakaat ketiga atau rakaat keempat, apa yang perlu saya buat? Jadi seorang faqih, dia akan menggunakan ilmu usul fiqh untuk mengkaji hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran Al-Karim sedari dan lain-lain. Akhirnya timbullah satu ijtihad daripada beliau yang mengatakan bahawa kalau seseorang itu berada dalam keraguan di antara dia rakaat ketiga atau rakaat keempat, dia perlu mengambil yang paling sedikit, iaitu dia berada di rakaat yang ketiga. Selesai. Dalam masalah lain, orang tanya pada seorang faqih dalam masalah yang lain, saya tadi ada wuduk. Saya tadi memang ambil wuduk nak sembahyang subuh contoh. Kemudian saya pergi kelas, lepas tu saya balik rumah. Lepas tu saya nak sembahyang duha ataupun nak sembahyang zuhur. Kemudian saya terfikir, wuduk saya masih ada ataupun tidak? Saya tak pasti. Dalam perjalanan tadi saya telah berhadas ataupun tidak?
terbuang angin ke, ada masuk tandas ke, lepas ambil wuduk tadi, lepas main subuh tadi, ada atau tidak. Jadi saya tak pasti. Jadi apa yang sepatutnya saya buat? Saya nak semain zuhur ni atau semain duha? Adakah saya mesti mengambil wuduk sekali lagi? Jadi soalan itu dilemparkan, ditanya kepada seorang faqih sebagai contoh. Lantas si faqih ini dia pun berijtihad dengan panduan suluhan ilmu usul fiqh tadi. Keluarlah satu ijtihad bahawa kalau kamu tadi telah yakin kamu berwuduk, maknanya memang pasti 100% tadi memang ambil wuduk sebab dah semain subuh. Lantas sekarang ni kamu dalam keadaan ragu-ragu, dah keluar ataupun tidak? Maksudnya hadas tu masih, hadas itu berlaku ataupun tidak? Wuduk masih ada ataupun sudah terbatal? Maka dalam keadaan ini, kata si faqih tadi, kamu berpegang dengan keadaan kamu masih lagi berwuduk. Okey, habis. Maksudnya ijtihad itu terhasil dalam kaedah usul fiqh. Selepas dua hukum ni, tengok saja. Tadi masalah orang sembahyang tak pasti. 3-4, 3-4. Satu lagi masalah, dia berwuduk. Tak pasti sekarang dia wuduk atau tidak. Okey. Bila seorang faqih selepas wujudnya hukum fiqh, dia perhatikan. Yang ni masalah solat. Yang ni masalah wuduk. Dia tengok macam ada satu persamaan di antara dua hukum tadi. Dia orang kaji, kaji punya kaji, akhirnya mereka jumpa persamaan tersebut. Iaitu sebenarnya apabila satu benda itu diyakini, dia tidak akan dihilangkan semata-mata dengan syak. Ataupun dalam kaedah disebut al-yaqin la yazulu bisyak, ataupun la yuzalu bisyak. Al-yaqin la yuzalu bisyaki au la yazulu bisyaki. Satu benda yang telah dikenal pasti 100% yakin, tidak akan dihilangkan semata-mata kerana syak. Contoh tadi, orang yang ada keraguan sama ada di rakaat ketiga atau di rakaat keempat, yang pasti telah berlaku rakaat yang ketiga. Yang pasti, sebab dia sebenarnya syak antara 3 atau 4, 3 ke 4. Yang pasti dia memang telah berada di rakaat yang ketiga. Cuma dia tak pasti rakaat dia ketika tu rakaat ketiga ataupun sudah ke rakaat keempat. Maka keyakinan dia berada di rakaat yang ketiga tidak akan dihilangkan semata-mata kerana dia syak, dia ragu-ragu ataupun dia menyangkakan dia mungkin berada di rakaat yang keempat. Begitu juga dalam masalah wuduk tadi. Dia dah ambil wuduk, memang yakin dia telah berwuduk. Tiba-tiba timbul keraguan, adakah tadi berlaku perkara yang membatalkan wuduk atau tidak? Maka al-yakin la yuzalu bisyak. Benda yang telah yakini dia tadi telah berwuduk, kita tidak akan hilangkan keadaan dia berwuduk itu semata-mata kerana dia ada timbul keraguan. Keraguan tidak mampu mengalahkan keyakinan. Okey. Jadi bila teman-teman yang dirahmati Allah meneliti apa yang saya sebut tadi, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa kawain fiqhiyah wujud selepas wujudnya hukum fiqh. Sedangkan fiqh pula tidak akan wujud melainkan setelah wujudnya usul fiqh. Jadi turutan dia, first kali usul fiqh dulu. Sebab usul fiqh yang mengeluarkan, yang membantu seorang faqih untuk mengeluarkan hukum hakam. Setelah wujudnya hukum hakam, iaitu fiqh, para ulama mengkaji, dia tengok ada satu kaitan. Jadi kaitan itu mereka kaji-kaji dinamakan sebagai qawaid fiqhiyah. Jadi first turutan ni ada usul fiqh dulu, kemudian barulah ada fiqh. Setelah lama usul kaedah fiqh terkemudian lama, barulah ditulis lepas tu. Selepas wujudnya hukum fiqh dan mereka kaji antara satu masalah fiqh dengan satu masalah fiqh yang lain, rupanya ada satu kesinambungan ataupun kesepakatan di antara dua hukum yang berbeza. Jadi ikatan yang mengikat dua hukum berbeza itu dinamakan sebagai qawaid fiqhiyah. Jadi qawaid fiqhiyah tidak lain tidak bukan hanya untuk mencepatkan ataupun membantu seorang faqih untuk mengikat satu hukum dengan satu hukum. Tetapi yang berperanan dalam mengeluarkan hukum hakam adalah usulul fiqh. Jadi para hadirin rahmati Allah SWT, moga-moga ringkasan tadi dapat dikenalpasti oleh teman-teman yang mendengar perbahasan kita pada hari ini. Dan secara ringkasannya saya boleh sebut yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan ilmu usulul fiqh. Iaitu kita nak mengenal pasti bagaimanakah seseorang faqih itu mengeluarkan hukum hakam. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, juga tidak terlalu teruk kalau saya boleh bincangkan sedikit berkenaan dengan apakah tahap manusia di sudut pandangan ilmu usul fiqh. Al-insan lada ilmi usul fiqh. Lada ilmi usul fiqh. Okay. Manusia ni ataupun manusia ni kita boleh katakan di dalam neraca ataupun pandangan ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua golongan, iaitu mujtahid dan juga muqallid.
Saya sebut perkara ni kerana benda ni sangat sangat penting untuk difahami dan banyak orang tersalah faham dalam masalah ini. Manusia dalam perbahasa ilmu usul fiqh terbahagi kepada dua. Sama ada dia adalah mujtahid ataupun dia adalah muqallid. Apakah maksud mujtahid? Kesimpulan mudah yang saya boleh nyatakan, insya-Allah selepas ni kita akan bertemu dengan satu bab dalam perbahasan kitab ini, iaitu babul ijtihad, bab yang membicarakan berkenaan dengan masalah ijtihad, apakah itu ijtihad, siapakah mujtahid dan sebagainya. Tapi kesimpulan kasar ataupun yang mudah untuk peringkat awal ni, saya boleh jelaskan kepada para hadirin rahmati Allah, golongan mujtahid adalah golongan yang sampai ke satu tahap ilmu yang begitu tinggi. Telah menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik, telah menguasai nasih mansukh, telah memahami berkenaan dengan masalah-masalah ijma', dia telah mengkaji hadis-hadis Rasulullah dengan dalam, maknanya bukan satu benda yang mudah. Orang yang sampai ke tahap yang begitu tinggi dalam perbahasan-perbahasan ilmu Islam ini, dia dinamakan sebagai mujtahid. Walaupun sebenarnya takrifan tadi tak tepat, tapi saya tidak bercadang untuk membicarakan secara dalam untuk setakat ini. InsyaAllah kita akan jumpa babul ijtihad. Cuma orang yang sampai ke tahap ilmu yang begitu tinggi, bahasa Arabnya orang dah kata cair, dia memang tahu terhadap penggunaan-penggunaan bahasa Nabi SAW, tahu terhadap perbezaan ataupun kita kata, dia panggil dalam bahasa Arab, panggil ta'arud bainal adillah, percanggahan secara zahir antara dua dalil, sebab tidak berlaku percanggahan pada hakikatnya, cuma zahirnya nampaknya macam berlaku percanggahan. Okey, bagi apabila dua dalil bercanggah, bagaimana cara untuk kita menggabungkan dua dalil bercanggah tadi? Jadi perbahasan orang yang sampai ke tahap ini dinamakan sebagai mujtahid. Okey, dan bukan semua ulama itu mujtahid, bukan semua pelajar agama itu mujtahid, bukan semua orang yang ada PhD itu mujtahid. Yang sampai kepada ijtihad adalah orang yang memiliki satu tahap yang begitu sukar. Sehingga sebagaimana disebut oleh Mufti Mesir sendiri, Syekh Ali Jumaah Hafizahullah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila beliau ditanya, siapakah orang yang sampai ke peringkat ijtihad pada zaman hari ini? Kalau ke zaman dulu selesai, Imam Syafi'i sampai, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, lepas tu Imam 2-3 lagi yang sampai ke peringkat ijtihad. Okey, zaman sekarang siapa? Sebab benda ni bukannya semata-mata dia pelajar azhar sampai peringkat ijtihad. Okey, benda yang sangat sukar. Bila tanya oleh Mufti Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, guru kami dan juga guru kepada guru kami, guru kepada Syekh Said Syatu Hafizahullah, bila ditanya, beliau menyatakan yang sampai ke peringkat ijtihad untuk zaman pada hari ini dua orang. Manis, ulama yang banyak-banyak di dunia ni sampai ke ijtihad hanya dua orang. Kata beliau lah. Iaitu yang pertama, Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan yang kedua, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, pengarang kitab Fiqh Sirah. Fiqh Sirah yang berada di Syam pada hari ini, di Dimashq. Atallahu umrah hatta nastafida min ilmih. Moga Allah panjangkan umur beliau dan kita dapat ambil manfaat dari ilmu beliau. Sampai bila disebut oleh Syekh Ali Jumaah dua orang ni, jadi anak murid Syekh Ali pun tanya, "Dan kamu wahai Syekh Ali Jumaah, adakah kamu sampai peringkat ijtihad?" Jadi Syekh Ali tak jawab, dia senyum je. Tapi kata guru saya, Syekh Said Syatu, beliau berpandangan Syekh Ali Jumaah juga sampai ke peringkat ijtihad. Jadi maknanya benda ni bukannya satu benda yang mudah. Dan kalau kita banding, kalau kami lah di Mesir ni, kita bandingkan maknanya kita lah dengan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Ali Jumaah tu, memang jauh sungguh lah. Kami ni berguru dengan anak murid kepada Syekh Ali Jumaah pun kami rasa, oh, hebat dah. Apatah lagi beliau yang bukan guru kepada guru-guru kami di Mesir ni. Maknanya bukan satu tahap yang mudah. Jadi itu mujtahid. Baik. Selain daripada mujtahid, maka sebagai muqallid, orang yang bertaklid. Muqallid adalah siapa saja yang tidak sampai ke peringkat ijtihad. Mudahnya, siapa saja tak sampai peringkat ijtihad dinamakan sebagai muqallid. Okey. Bermakna di kalangan muqallid ada yang memang orang biasa langsung, orang kampung yang mungkin tak pernah belajar juga muqallid. Ada juga orang muqallid yang dia adalah orang yang pakar dalam bidang-bidang lain. Bidang ekonomi, bidang perubatan, doktor, pusyarah dalam bidang-bidang lain. Tapi kerana beliau tidak menguasai bidang agama, lantas beliau tidak mampu untuk berijtihad, maka golongan ini juga dinamakan sebagai muqallid. Ada juga orang yang mendalami bidang agama, contoh macam kami, contoh macam kawan yang lain, dan mungkin ada sampai dapat master, dapat PhD. Tetapi kerana dia tidak matang dalam ilmu Islam secara dalam, secara masak,
Dan benda ini susah, bukannya satu aib, benda ini memang sangat sukar. Jadi walaupun dia merupakan seorang ulama sekalipun, ataupun mufti sekalipun, ataupun dia ada PhD sekalipun, apabila dia tak sampai kepada ijtihad, maka dia dalam pandangan musufik diletakkan dalam kategori muqallid. Jadi muqallid ni di kalangan para ulama pun ada yang muqallid, di kalangan para yang bukan ulama pun ada juga di kalangan muqallid. Sebab setengah orang salah faham, ingat asal ulama maka dia lah mujtahid dah. Kenapa saya timbulkan perkara ini? Kerana nanti kita akan jumpa dalam perbahasan ijtihad nanti, apabila seseorang itu sampai ke peringkat ijtihad, dia ada satu tugas. Dan apabila orang itu tidak sampai ke peringkat ijtihad, dia juga ada satu tugas. Okey, saya kasar dia sebelum sebut di sini. Apabila seseorang itu sampai ke peringkat ijtihad, maka kewajipan dia adalah mencari gali hukum daripada nas-nas syarak, daripada Al-Quran, daripada hadis. Dia bertanggungjawab untuk mencari gali hukum daripada nas syarak. Dan seseorang yang sampai ke peringkat ijtihad, dia diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Islam untuk memakai pandangan ulama lain. Dalam musufi disebut al-mujtahid la yajuzu lahu an yuqallid. Seseorang mujtahid, dia tidak boleh, haram hukum dia untuk dia memakai pandangan ulama mujtahid lain. Kerana dia telah sampai ke peringkat ijtihad dan wajib kepada dia untuk mencari gali hukum berdasarkan ijtihad dia sendiri. Okey. Kalau orang tu tak sampai peringkat ijtihad, doktor ke, PhD ke, mufti ke, siapa je lah, kan? Apabila tak sampai peringkat ijtihad, walaupun dia ulama, apatah lagi kalau dia bukan mutakhasis, dia bukan orang yang menguasai bidang agama, mungkin dia just walaupun dia mungkin seorang doktor di bidang perubatan, bidang ekonomi, apabila dia tidak sampai ke peringkat ijtihad, maka dia ada satu kewajipan, iaitu dia mesti berpegang dengan kalam mujtahid. Bermaksud, di dalam ilmu sufi kami pelajari, apabila seseorang itu tidak sampai ke peringkat mujtahid, dia hanya seorang muqallid, maka kalaulah dia membaca satu hadis Nabi SAW, dia didapati hadis itu bercanggah dengan kalam seorang mujtahid, dia sebagai orang yang tidak sampai ke peringkat ijtihad, dia jumpa satu hadis yang dia faham hadis ni macam bercanggah dengan apa yang disebut oleh seorang mujtahid, apa yang dia kena buat? Di dalam ilmu sufi disebut, orang yang tidak sampai ke peringkat ijtihad, dia mesti berpegang dengan kalam mujtahid sekalipun seakan-akan ada hadis yang bercanggah dengan kalam mujtahid tadi. Kenapa? Orang yang berhak untuk memahami dan mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan hadis terdiri lain adalah golongan mujtahid sahaja. Adapun golongan awam, iaitu golongan yang tidak sampai ke peringkat ijtihad walaupun dia merupakan seorang ulama sekalipun, maka menjadi kewajipan kepada dia untuk mengikuti kalam fuqaha, iaitu kalam golongan mujtahidun yang telah sampai ke peringkat ijtihad. Kerana orang yang mempunyai hak untuk memahami kalam Allah dan kalam Rasul secara dalam dan diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan hukum hakam hanyalah golongan fuqaha semata-mata, iaitu golongan yang sampai ke peringkat ijtihad. Jadi menjadi satu kesilapan hari ini, trend pada hari ini, selalu kalau kita tengok di Malaysia ataupun di mana-mana saja, manusia mempertikaikan, masyarakat mempertikaikan kalam seseorang fuqaha. Dia kata kalam fuqaha ni bercanggah dengan hadis dan sebagainya. Benda tu sebenarnya pada yang dirahmati Allah satu pemikiran yang silap. Kerana seorang fuqaha, seorang yang tidak sampai ke peringkat ijtihad, dia mesti berpegang dengan kalam fuqaha. Kerana yang menyampaikan dia kepada kehendak Allah dan kehendak Rasul adalah fuqaha. Orang yang ada autoriti untuk memahami kalam Allah dan Rasul adalah fuqaha. Jadi orang yang tidak mempunyai autoriti, yang tidak mempunyai satu kepakaran untuk memahami secara jelas kalam Allah dan Rasul, dia perlu mengikut kalam orang yang memahami dengan jelas kalam Rasul dan kalam Allah Ta'ala. Sebab tu kata guru saya, kalamul mujtahid, kata Syekh Said Syatu Hafizahullah, kalamul mujtahidi bin nisbati ilal muqallidi ka kalamillahi wa kalamil rasuli bin nisbati ilal mujtahid. Kata guru saya, kalam seseorang mujtahid bagi orang yang tidak sampai ke peringkat ijtihad, main kalam Imam Syafi'i sebagai contoh, bagi kita yang tidak sampai ke peringkat ijtihad, umpama seperti kalam Allah dan kalam Rasul. Bagi si mujtahid, maknanya kalaulah kalam Imam Syafi'i yang kita contoh, kita pegang kalam Imam Syafi'i sebagai contoh, kita nampak tiba-tiba bercanggah dengan kalam Allah dan Rasul, maka yang kita kena peganglah kalam Imam Syafi'i dan tidak berpegang dengan kalam Allah dan Rasul. Bukan kerana tidak mahu pegang dengan kalam Allah dan Rasul, tetapi yang mampu untuk memahami kalam Allah dan Rasul adalah golongan mujtahid semata-mata. Dan apabila, satu lagi, ini tidaklah bermaksud kita mesti berpegang dengan kalam mujtahid satu-satunya.
Kalau di sana ada perbezaan pandangan di kalangan mujtahid dengan mujtahid dengan mujtahid yang lain, maka di sana kita boleh berpegang dengan mana-mana kalam fuqaha, kerana kita diminta untuk berpegang dengan kalam fuqaha sekalipun fuqaha itu bukan dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda. Itu dari segi perbincangan ilmu sufi usni. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada umur, ada rezeki, kita akan bertemu dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi.